Selamat datang semuanya, agar WhatsApp centang satu, kalau teman-teman itu sedang online ya, itu cara settingnya mudah ya teman-teman, jadi di sini itu hanya WA-nya saja nanti yang kita setting centang satu, tapi teman-teman tetap bisa online di aplikasi yang lain ya, seperti mungkin di Shopee, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Oke, jadi langsung saja, klik saja WA-nya, kemudian klik tahan ya maksudnya di sini, kemudian masuk ke info aplikasi. Ini cara cepat ya, jadi semua merek HP itu caranya sama ya, selagi dia Android. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman itu tinggal klik yang ini ya, data. Nah, ini dia. Jadi sumber data internet inilah yang teman-teman nonaktifkan ya atau offkan, cukup di WA-nya saja. Jadi ini kan ada jaringan data SIM 1, SIM 2, WiFi. Nah, ini tinggal di off-kan aja. Oke, jadi ketiga-tiganya ini off, maka khusus WA ini itu tidak ada lagi ya data internetnya. Jadi kalau WA ini kita kirim chat, maka nanti dia si pengirim atau ya si pengirim ya itu selalu centang satu ya, karena kan tidak masuk. Nah, ini contohnya ya. Ini kan WA yang kita setting tadi. Nah, ini WA yang kita akan chat ya, kita akan kirim chat, misalnya di sini chatnya P ya, biar lebih cepat, lalu kita kirim nih. Nah, itu kan centang satu ya. Oke, tapi dia terkirim itu di atas ya, tapi kan si pengirim tahunya tidak ini ya, tidak masuk ya, karena mereka berpikir selagi centang satu itu umumnya tidak terkirim. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi walaupun ini nanti di read ya, tetap ini tetap centang satu. Misalnya tadi mana ya chatnya yang sudah masuk. Nah, ini kemudian kita cek lagi di WA si pengirim. Nah, tetap centang satu ya teman-teman, walaupun sudah kita baca chat tersebut. Jadi gitu ya, mereka tetap taunya teman-teman itu offline padahal chatnya sudah dibaca. Oke ya, selamat mencoba, terima kasih.